Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wabihi nasta'in la khawla wa la quwata ila billah. Rabbi surahli sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafquhu qawli. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang baru masuk. Azwan, Angah, Kemi, Nama Khairul, okay, Nur Izwan Mahadi, Muhammad Nur Izwan, Mazlan Rahman, terima kasih yang masuk ni. Terima kasih banyak. Syukur Allahu Akbar. Syukur Alhamdulillah kerana kita diberi kesempatan untuk hidup lagi hari ni. Hai Maziah Muhammad. Okay, live apa petang ni sebenarnya tak ada apa sangat nak cerita. Cuma kita nak kongsikan COVID-19 dan juga coronavirus, di mana kenapa kerajaan bagi tahu kita supaya kita kuarantin dekat rumah, supaya apa ni, orang kata pengawasan pergerakan. Masih ada lagi kawan-kawan kita dekat luar sana yang tidak memperdulikan tentang keselamatan ini. Sebenarnya kalau kita ikutkan daripada segi awalnya, apabila kerajaan kata dalam tempoh 18 hari bulan sehingga 31 bulan, lebih kurang dalam 14 hari ini, kita tak boleh buat apa-apa. Yang berniaga tak boleh berniaga, yang bekerja tak boleh pergi bekerja, yang itu yang ini. Macam terkesan juga pada saya selaku MC atau DJ, di mana saya punya sumber pendapatan tak ada ke malam Cahaya FM nak minta lagu. InsyaAllah malam ni ada. Malam ni Abis akan buat live Cahaya FM . Malam ni masuk, okay? Right. Tolong habak sikit yang degil duduk merata, ngopi bagai. Okay, jadi tu Bang Khairul, inilah sebabnya kenapa saya live malam live sekarang ni. Malam ni saya akan live Cahaya FM, okay? Malam ni live Cahaya FM, okay? Kenapa perlu kita kuarantinkan diri selama 14 hari? Ada yang tak tahu yang sebenarnya virus COVID ini dia boleh hidup dalam masa 14 hari. Dalam masa 14 hari itu, kalau ada dengan seorang tu saja, person A, okay, dan lagu untuk orang degil Al-Bashar, insyaAllah malam ni kita bagi lagu degil, okay? Lagu kita bagi monkey dance, dance monkey, right? For me, duit tak lagi, right? Baik, okay. Bila virus tu dihinggap kepada orang A, si A, dikenal kepada A, virus tu akan hidup selama 14 hari saja. Dalam masa 14 hari, kalau si A ni kuarantin, tidak berjumpa dengan siapa-siapa, 14 hari virus tu, hai Abang Saiful Anwar Yahya, nah, ni rakan saya silap cakap ni. Dalam masa 14 hari, kalau kita tak berjumpa dengan siapa-siapa 14 hari ini, virus tu akan mati dengan sendiri. Okay, dia boleh hidup dalam masa 14 hari saja. Tempoh hayat virus tersebut lah. Jadi dalam tempoh tu, kalau kita kena demam, kita kena sesema, kita demam, kita makan ubat demam, sesema makan ubat sesema, batuk makan ubat batuk, daripada situ, selimut putih bagi yang degil, insyaAllah kita bagi lagu selimut putih malam ni. Okay, bila kata dalam masa 14 hari, katalah 10 hari, tiba-tiba kita jumpa dengan orang lain. Okay, virus ni aktif tau. Jumpa dengan orang lain, bila dia akan jumpa salam, tiba-tiba virus ni akan berhubung. Okay, kita berpindah. Jadi 14 hari tu ke 10 hari, patutnya 4 hari lagi dia akan mati. Dah bagi pada orang lain, dia akan hidup dalam 14 hari lagi. Itu dipanggil sebagai rantaian. Okay, rantaian virus ni lah. Jadi apa yang kerajaan buat sekarang ni, kerajaan harap kita semua, kita sama-sama berlawan. Memang sebenarnya kalau ikutkan kita tak sanggup, kan? Tak boleh buat kerja. Kalau orang yang ada gaji tetap, tak apa. Macam saya tak ada gaji tetap, saya menghadapkan event minggu ni dengan minggu depan yang di cancel. Saya rugi lebih kurang dalam RM2,000. Tapi nak buat macam mana, ini adalah ujian Allah bagi. Jadi kita matikan, kita putuskan rantaian rantaian virus ni. Okey, antara statement ataupun Twitter daripada KKM, saya share dekat saya punya WhatsApp. Katanya daripada KKM Putrajaya, dia kata kita mempunyai peluang tipis untuk memutuskan rantaian jaringan COVID-19.
Okey, kalau kita boleh putuskan ini dalam masa 14 hari kita tak sambung siapa-siapa, kita putuskan habis terus virus ni. InsyaAllah akan habis terus. Jika kita gagal, negara kita akan berdepan gelombang ketiga di mana jangkitan tidak lagi terkawal. Gelombang ketiga, dia masa dia hidup lagi lah. Lebih pergi pada orang lain, dia akan hidup lagi. Suara kaca, Alif, apa khabar, Nazri, Angah Zul Azni, Hafiz Budi. Jadi, bila benda ni tak kawal, dia akan pergi pada orang lain hidup lagi. Pergi pada orang lain, itu dia sebagai rantai. Yang dikatakan sebagai rantaian jangkitan. Jadi saya minta kerjasama untuk semua kat sini. Bukan ustaz, saya bukan ustaz. Hai Daddy Gagam. Saya minta kerjasama kawan-kawan yang ada kat sini, bantulah KKM sama-sama untuk menjaga antara satu sama lain. Okey. Korang tak payahlah keluar rumah dalam masa 14 hari je, tolonglah jangan campur. Kalau boleh pastikan bersih. Okey. Dalam agama Islam pun Allah dah bagi tahu, okey, kita nak sembahyang 5 hari sekali. Kalau saya saya kerap mandi sebab saya cepat panas tau. Bila panas saya mandi. Panas mandi. Lepas kita mandi, kita ambil wuduk, kita mula tangan kan. So bila kita basuh tangan itu bersih. Apa yang penting sekali, bila kita bersih, insyaAllah virus ini tidak akan datang. Kita bantu orang lain untuk orang lain bantu kita. Tengah cari, tengah satu pun rasa kering dengan Abang Syam. Okey, yang sakit tekak ni pergi ke hospital, ambil ubat, ubat sakit tekak. Masa ni belum ada lagi vaksin untuk COVID-19 ni. Jadi untuk elak benda-benda ni, makan je lah apa-apa ubat dalam tempoh 14 hari. Okay, pasal isap flavor sejuk. Kedai pun tak buka, macam mana isap vape? Flavor abang habis dah. Okay, flavor abang dah habis. So abang, kedai pun dah tutup, so masalah lah. Okay, so sekarang ni cerita dia. Dalam masa 14 hari, kalau boleh kuarantinkan diri kita. Jangan campur siapa-siapa, jangan campur mana-mana, supaya virus ini, jaringan virus ini tidak akan, berkata jaring tu, rantai, rantaian jaringan ini tidak akan, mana terputus terus. Terputus, insyaAllah dalam masa 14 hari ini, Malaysia akan bebas. 14 hari je, tak banyak, tak lama. 14 hari, bukan 14 tahun, 14 hari je. Kalau ikutkan saya tersiksa, sebab saya terpaksa, berkata nak berhadapan dengan tanpa gaji . Saya rugi sebab saya nak settle banyak benda. Tak macam setengah orang tu, mungkin dia ada kerja. Dia kerja kerja makan gaji kan. Yang ni kerja bergantungkan kepada pendapatan. Contoh peniaga. Peniaga mungkin dia ada simpanan dia banyak. Macam Abang Syam kerja Sabtu Ahad je. Bila tak ada, untuk minggu ni je, sebenarnya minggu ni dan minggu depan nak saya rugi dalam RM2,000. Tapi nak buat macam mana? Ini ujian Allah. Kerana apa? Kita yakin rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Bila Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala yang bagi penyakit, dan Allah juga yang akan menyembuhkan penyakit ini. InsyaAllah kita sabar, kita reda, kita tempuh semua dengan baik, Allah akan bagi lagi baik. Cerita dia macam ada ungkapan, Allah turunkan hujan yang lebat, Allah turunkan petir sama menyabung, kilat sama menyabung, guruh berdentu dentam. Kerana akhirnya Allah, jangan kita mengeluh, kerana akhirnya Allah akan hadiahkan pelangi untuk kita. Percayalah, Allah bagi ini sebab apa? Allah nak kita ingat pada dia. Sebab kebanyakan kita sering terlupa pada Allah. Bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Bila kita lupa Allah, Allah tak pernah lupa kita. Ingat, masa ni saya rasa, saya yakin ramai yang dalam dunia ni akan cerita dengan Allah, ya Allah, aku berdoa sentiasa. Jadi teruskan berdoa kawan-kawan, utamakan kebersihan. Hakim kata apa? Betul tu Abang Syam, saya memang pisang terus, tak ada income, sama tak dapat mengajar sebab benda ni. Tapi think positif untuk jadi lebih baik pada semua. Harap semua sihat, insyaAllah. Kita doa yang baik-baik. Ashamil, ini fotografer hebat ni. Jadi kita yang ada dekat sini, sama-sama kita perangi benda ni. Sama-sama kita jangan berjumpa, kalau boleh duduklah kat rumah, tak pergi mana-mana. Siapa dekat rumah sebenarnya ni, okay, malam saat lagi saya akan konti live Chayo FM. Siapa yang ada kesempatan nak dengar lagu, nak tuju lagu, nak bagi ucapan, kita tengok kat Chayo FM malam ni. Okay, right. Pesanan terakhir sebelum saya end live ni, banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Kalau boleh, kalau hafal, siapa hafal, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fi sama'i wa huwa samiu alim. Dan saya juga ada pernah share selawat syifa, selawat syifa. Amalkan selawat syifa, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga Malaysia akan kembali tenang, Malaysia akan kembali okey, bebas dari wabak ini. Dalam masa 2 minggu ni saja kita pohon, kalau boleh jangan keluar rumah. Orang ajak keluar rumah pun kurangkanlah. Kalau boleh terpaksa keluar sekejap-kejap, pergi beli barang, lepas tu balik.
Okey, itu saja buat masa ini. Terima kasih kawan-kawan yang masuk ini, yang tak kira yang jauh ataupun dekat. Terima kasih banyak-banyak. Saya doa sama-sama kita sihat. Saya doa semoga kita akan kembali seperti biasa. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga yang baik akan terus menjadi milik kita sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.